Tiga Maha Besar Jilid 29 Setelah harta karun itu berhasil ditemukan, peristiwa ini pasti akan menggetarkan seluruh kolong langit, pada waktu itu para jago dari segala pelosok dunia pasti akan berdatangan untuk mencari bagian, Soal terpenting bagi Seng pemimpin ini adalah mencari jalan pemecahan bagaimana caranya mengendalikan masa, bagaimana memberi perintah kepada mereka, siapa yang berjasa akan diberi pahala apa, siapa yang salah harus diberi ganjaran apa, semua kebijaksanaan ini tergantung padanya dan mengandalkan ilmu silat kok tak mungkin bisa mengatasi kesemuanya itu wah Kalau mesti mencari manusia seperti ini, Sukarlah rasanya kata Chu Im Tai Su, sambil menghela nafas panjang. Apakah lo pua berempat sudah mempunyai pandangan ataupun gambaran tentang siapakah yang cocok untuk menempati jabatan ini? Tanya Sumati yang cing kemudian. Mendapat pertanyaan tersebut, empat datuk dari Bukit Wong san serentak gelangkan kepalanya. Sekalipun belum ada sekarang toh masih ada kesempatan untuk memilih. Bagaimanapun juga, kita akan tak bisa membiarkan mereka cari dan berusaha sendiri dengan mengadu nasib berbicara sampai sit. Tiba-tiba teringat oleh Sumatiang Chin bahwa keempat datuk dari Gunung Huang pun berhasil mendapatkan sebiji buah merah lantaran nasib mereka yang baik. Ia lantas riku sendiri karena tanpa sadar ia telah mengorek luka orang. Hal ini berarti kurang sopan kepada mereka berempat tanpa terasa merahlah selambar wajahnya terdengar Boy yang login tertawa terbahak kemudian berkata Sumatai Hiap adalah pendekar sejati yang berjiwa terbuka apa yang dikatakan memang tepat sekali lagi pula masalah yang paling kita khawatirkan adalah pertumpahan darah yang bakal terjadi setelah harta karun itu ditemukan Menurut keadaan yang sepantasnya, memang harus kita pilih, tapi sayangnya sudah lama kami tak pernah bergaul dengan orang lain. Susah rasanya bagi kami untuk mencari manusia seperti yang dimaksudkan. Sumati yang Qing agak tertegun, tiba-tiba dia berpaling sambil bertanya, "Tianhang, beranikah engkau memegang jabatan ini? Betapa terperanjatnya, hoat tianhang, setelah mendengar pertanyaan itu cepat-cepat ia menggelengkan kepalanya." Keponakan masih terlalu muda, tidak becus aku untuk memegang jabatan itu. Lagi pula, dengan wataku dan kemampuanku, siapa yang sudi mendengarkan perkataanku? Caim taiso termenung sebentar, kemudian dia ikut berkata, "Aaaii." Sebenarnya, hanya seorang yang pantas memegang tampuk pimpinan ini, dan orang itu adalah hoa hujin. Cuma sayang, sampai di manakah kepulihan ilmu silat ibu Tanya Sumati Yang Ching sambil berpaling ke arah pemuda itu. Ilmu meringankan tubuhnya sudah pulih kembali dua tiga bagian wa'ah ah, Kalau cuma dua tiga bagian tak mungkin bisa menduduki pucuk pimpinan, sebab bagi orang yang belajar. Silat hanya akan tunduk kepada orang yang ilmu silatnya lebih lihai, jika mereka harus tunduk kepada seorang manusia yang lemah dan tak berkekuatan apa-apa, siapa yang kesudian tunduk perintah? Bagaimana kalau biar ibuku yang memegang pucuk pimpinan, sedangkan kita semua akan bantunya dari samping tidak mantap? Jawab: "Semati yang cing dengan dingin. Kalau caramu itu bisa dilakukan, apa salahnya kalau biar aku saja yang memegang pucuk pimpinan, kemudian kalian membantu aku dari samping dosa?" Dosa, ujar tai su sambil tertawa, perkataan yang sama sekali tak ada manfaatnya. Lebih baik tak usah dibicarakan saja daripada buang waktu dan tenaga dengan percuma menurut keterangan cueng. Hingga dewasa ini, perkumpulan Siaki Pang masih merupakan satu kekuatan yang amat besar. Apabila Qiu Chu dan Tang siu memang memusuhi kaum pendekar dari golongan lain. Maka pihak Sien Kie merupakan daya kekuatan yang bisa diandalkan untuk mengimbangi kekuatan lawan Apakah pihak Sien Kie bersedia tunduk di bawah perintah jikalau Hoa Hu yang memegang pucuk pimpinan ini? He eh, he eh, he eh, he -eh. perkumpulan Sien Kie berambisi besar dan angkunya luar biasa Mana mau mereka tunduk kepada perintah kita seru semati yang cing sambil tertawa dingin tiada hentinya Tiba-tiba Lo Cicing menyela, aku lihat Pek Hu amat menaruh perhatian dan rasa sayang kepada Hoa Kong Chu. Aku rasa setiap perkataan dari Hoa Kong Chu selalu dituruti olehnya. Chu Im Tai Su tertawa, ia menjawab, Pek Hu menyayangi Hoa Tian Hang oleh karena ia mempunyai niat untuk menarik Tian Hong. Sebagai menantunya, dia memang seorang nyonya yang bijaksana dan baik hati. Hei oh, aku lihat jika Sin Kie Pang benar-benar disetir oleh KH Ohang Hang We, maka bicara soal pribadi maupun soal tugas sudah pasti Tian Hang berada di pihak yang rugi merah padam selembar wajah Hoat Tian Hong. Dia ingin membantah, tetapi tak tahu mesti berkata dari mana. Liu Lo Jin berkata pula, menggali harta karun bukan suatu pekerjaan yang mudah dan gampang. Untuk mengerjakannya kita membutuhkan banyak tenaga dan banyak manusia. Aku lihat jumlah anggota perkumpulan Xin Kie Pang banyak sekali mereka adalah suatu kekuatan yang tak boleh dianggap enteng. Tiba-tiba sinar setajam semilu memancar keluar dari mata Sumati Yang Ching dengan belak-belakan dan menegur, Lo Chiam Pua berempat, Aku lihat kalian toh sangat memahami keadaan situasi dalam dunia perselatan kalau ingin mengatakan sesuatu kenapa tidak diutarakan saja secara terang-terangan empat datuk dari Gunung Wonsan saling berpandangan sekejap, akhirnya Po Yang Lo Jin berkata dengan serius, terus terang saja kami katakan. Bahwa kami berempat sangat setuju kalau Hoa Kong Chu yang menduduki jabatan sebagai pucuk pimpinan di dalam pergerakan ini. Perlu diketahui bahwa masalah ini menyangkut masalah kekerasan yaitu meliputi kedudukannya dalam dunia persilatan serta kelihayan ilmu silatnya, di samping itu juga menyangkut dalam soal moral yakni meliputi soal kebijaksanaan, adil dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sudah lama kami berempat berusaha menemukan manusia semacam ini. Dan akhirnya kami merasa bahwa di antara sekian banyak orang gagah yang ada di dalam dunia persilatan, hanya dia seoranglah yang mampu menandingi Kiu Im Kau Chu maupun Teng Kwi tapi berhubung tugas ini berat dan menyangkut masalah yang lebih besar lagi sedikit salah bertindak bukan saja nama baiknya akan hancur, jiwa akan melayang, menyangkut pula keselamatan orang lain, maka, tidak sampai kakek tua itu menyelesaikan kata-katanya, semati Tiang telah berpaling seraya menegur, Tian Hong, bersediakah hengkau untuk menerima kedudukan ini dengan gugup bercampur gelisah? Hoat Tian Hong segera menjawab. Apabila tugas ini dapat dilaksanakan secara sempurna dan baik, dunia persilatan tentu akan jadi aman tentram dan damai, Care ini memang jauh lebih baik daripada bertempur dengan pedang atau golok melawan kaum penjahat. Benar, sambung Cuim kaisu, Bila mana engkau bisa melaksanakan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya, tak malu engkau menjadi seorang manusia di dunia ini. Aku yang muda sama sekali tak berniat tamak atau kemaruh harta. Apabila sanggup lakukan dengan kekuatanku, dengan senang hati akan kuterima tugas berat tersebut. Tapi aku merasa bahwa kekuatanku masih terlalu lemah. Telur busuk maki sumati yang cing dengan gusar, sebagai seorang laki-laki sejati berani berbuat tentu berani. Tanggung jawab, bila engkau telah menyanggupinya, apalagi yang muski kau ragukan a -a i cuim Imtai sum menghela nafas parjang, untuk melaksanakan tugas yang maha berat ini, kita memang harus berbuat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh tenaga, kalau hanya berdasarkan emosi belaka, mendingan kalau cuma dirinya sendiri yang rugi, kalau sampai mencelakai umat manusia kan berabe dewasa ini kita tak dapat menemukan orang lain yang cocok untuk memikul tanggung jawab ini. Itu berarti tugas ini tak bisa terhindar dari halnya bagaimana mesti hati-hati, bagaimana mesti bertindak Semuanya itu toh urusan belakangan setelah berhenti sebentar dengan wajah lebih kendor dia melanjutkan kata-katanya. Mulai saat ini juga telah menerima tugas itu dan kami semua akan menurut perintahmu, sekalipun aku adalah angkatan yang lebih tua daripadamu tapi sejak kini aku pun tak akan bersikap keras lagi kepadamu daripada menghilangkan martabatmu di muka umum terima kasih atas kasih sayang paman cepat Hoatian Hong bangkit dan memberi hormat. Po yang Lojin segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah-ah, 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 kong Chu sekarang marilah rundingkan soal rencana besar ini lebih jauh ho-atian hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian berkata, Ampu rasa, kata-kata yang telah kita bicarakan di muka tadi tiada halangannya didengar orang luar, tapi kata-kata berikutnya lebih baik untuk sementara waktu kita rahasiakan dulu. Apa maksudmu selusumati yang cing dengan wajah berubah hebat? Sebelum anak muda itu memberikan jawabannya, dari luar ruangan tiba-tiba terdengar seseorang tertawa tergelak menyusul suara dari Qiu Im Kau Chu berkumandang di udara. Hallatian ku ucapkan selamat kepadamu karena memangku jabatan tinggi ini, Nyonya Mu bersedia mendengarkan perintahmu. Haah, haah. -ha. Ha -ha -ha. Betapa gusarnya Sumati Yang Cing sukar dilukiskan dengan kata-kata. Cepat dia melejit dan melayang keluar ruangan itu. Kemudian dari atas atap dia melongok keluar. Beberapa ratus kaki dari bangunan itu terlihatlah Kiu Im Kau Chu dengan tongkat kepala setannya sedang berlalu sambil tertawa terbahak-bahak. Sungguh cepat gerakan tubuhnya. Dalam waktu singkat ia sudah berada jauh sekali dari situ. Sumati Yang Cing mendengus dingin. Setelah mengitari kuil itu satu kali, dia kembali lagi ke dalam ruangan, tegurnya ke arah Hoatian Hong. Sedari kapan setan tua itu tiba di sini, keponakan menaruh curiga bahwa dia akan menguntit kita semua. Maka secara diam-diam ku perhatikan terus sekitar tempat ini. Benar juga, baru saja kita sampai di sini, dia pun tiba pula ke atas ruangan ini. Keponakan ingin membuat dia jadi heki. Maka sengaja ku biarkan dia berdiri agak lama di luar sana setelah kita akan membicarakan soal yang penting, barulah kita usir dia pergi. Kenapa muski begini? Tanya Sumati yang cing dengan dahi berkerut. Orang itu paling suka mencari urusan. Sedikit saja ada angin bertiup atau rumput bergerak, dia merasa harus ikut. Ambil bagian. Kini soal mencari harta karun sudah ketahuan olehnya maka dia pun pasti akan menyelidiki persoalan ini sampai jelas. Bila kita tidak membiarkan dia tahu setelah kita semua pergi, dia pasti akan kembali kemari dan memaksa Tian Suhu untuk menceritakan baginya. Malahan mungkin juga akan mencari gara-gara dengan Lan Wang Wei. Padahal ku ingin juga masih berada di tangannya. Karena itu keponakan sengaja hendak membuyarkan perhatiannya mendengar keterangan itu. Po yang login segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah ha ah, ha ah ah. Ho engkau benar-benar amat teliti lo ciampu engkau tak tahu duduknya persoalan ini, bo ampu jadi ketakutan dibuatnya oleh tingkah mereka. Po yang login mengelus jenggotnya dan tertawa, tanyanya, "Apa rencana kongchu tentang tindakan kita selanjutnya?" Ho atian hang berpikir sebentar, kemudian jawabnya, Pertama-tama Bo Ampu ingin mohon bantuan dari Lolo Wangwe Wei untuk berkunjung ke perkampungan Liok Soat San Cheng serta merundingkan rencana penggalian harta karun ini dengan ibuku. Istriku adalah seorang yang ahli dalam ilmu racun, kemungkinan besar ia dapat memunahkan pula racun kehuang yang bersarang di tubuh Lolo Wang Wei, menurut pendapatku bila usaha pertolongan ini tidak berhasil. Toh masih ada kesempatan untuk menyusul ke kota Sam Samkangstan. Rencana ini bagus sekali, sahut Cucing dengan girang. Sudah lama aku dengar dan kagum atas nama besar Chu Hu Jin. Memang masalah besar ini harus diberitahukan kepada Loh Hu Jin. Sedangkan mengenai racun keburang ini, aku lebih baik mati keracunan daripada musti tunduk dan minta belas kasihan dari Tang Quick Siu. Cucing keberangkatanmu ke sana lebih banyak manfaatnya daripada kerugian kata yang Lojin tentang soal ini rasanya engkau sendiri pun setuju bukan sedangkan kami empat saudara adalah kuda-kuda tua yang mengerti jalan sekalipun nyawa kami sebagai pertaruhan kami berempat tetap akan ikut serta dalam perjalanan menuju bukit Kiu Cisan. entah bagaimana menurut pendapat Hoa Kong Chu tentu saja Hoa Tian Hang tak dapat menolak keinginan orang lain Terpaksa ia berkata, apabila menuruti pendapat Bo Ampuo, lebih baik Lo Ciampuo berangkat lebih dahulu ke selatan dengan ditemani oleh Cuim Su, Toh persoalan ini tak mungkin bisa diselesaikan dalam satu dua hari belaka. Sepanjang perjalanan menuju sana tentu melelahkan badan. Maka dari itu lebih baik berampu saja yang berangkat ke sana ini hari juga agar bisa meninjau situasi di Bukit Kiyuchi sambil mengamat-amati gerak gerik dari Tank Quick Shield bagus sekali, Lao Bersediakah engkau menemani kami berempat menuju Bukit Kiyuchi? San Shuim adalah seorang jago silat kawakan tentu saja dia dapat memahami maksud hati pemuda itu. Empat datuk dari Bukit Wongsan memang sudah tua. Ilmu silatnya tak seberapa, itu berarti dia yang bertugas menemani mereka di sepanjang perjalanan sebagai pelindung. Segera sahutnya setelah mendapat pertanyaan itu, dengan senang hati pincang bersedia menemani Lociam Pu Berempat. Silahkan, Ciam Pu Berempat yang menetapkan jadwal pemberangkatan. Kami berempat tidak lebih hanya burung-burung Bang Auliar yang terbang ke sana kemari tanpa arah tujuan. Baiklah, kita segera berangkat sesudah tinggalkan tempat ini. Sementara itu Sumati yang Ching telah berpaling ke arah Hoatian Hang. Saya bertanya, bagaimana dengan aku? Kalau engkau ada perintah, silahkan diutarakan tanpa sungkang sungkani merah padam selembar wajah Hoatian Hang karena jengah, katanya kemudian. Setelah berita penggalian harta karun ini tersiar keluar, kawanan jago silat dan orang gagah dari seluruh pelosok dunia akan berdatangan ke Bukit Kiu Cisan. Menurut pendapat Bo Ampu, eh hanya Empek Ciu seorang yang tak akan munculkan diri karena masalah ini. Sebab sebagai seorang pendekar sejati yang berjiwa besar, tak mungkin ia kesudian turut serta di dalam perebutan harta milik orang, benar? Ciu Tian Hao memang tak boleh ketinggalan dalam gerakan ini komentar Ciu Im Tai Su Baiklah kata Sumati Yang Ching kemudian Akan kusret dia untuk turun gunung kemudian menyusul kalian ke Bukit Kiu Cisan Lesian keputusan kepentusan telah diambil Bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga tiba-tiba Po Yang Lo Jin berkata Buru-buru Ciu Im Tai Su melompat bangun Sahuknya, ini tahun Xiao Cheng baru berusia 62 tahun kata lo di depan sebutan Ciam Pu tadi tak berani ku terima. Begitulah setelah pertandingan selesai, secara beruntun mereka keluar dari ruangan itu siap berangkat, It Tiao Hwa yang menghantar keberangkatan para tamunya beberapa kali hendak buka suaranya, tapi setiap kali niat itu dibatalkan. Chu Im Tai Su seperti memahami isi hatinya, ia lantas bertanya, "Suheng, apakah engkau hendak menyampaikan sesuatu pesan iritewa Hoseo termenung dan sanksi sebentar? Akhirnya, sepatah demi sepatah kata sahutnya dengan melewati seribu bukit, Selaksa Sungai, dan bersusah payah." Tong Su berhasil mencapai negeri Tiantok dan berkat belas kasih seng Buddha. Beliau dapat pulang dengan membawa setumpuk kitab sembahyangan kita sebagai murid Buddha yang Maha Pengasih. Oh, akhirnya soal itu, Cuim akan selalu mengingat persoalan itu, seandainya kitab sembahyangan itu benar-benar berada di dalam istana Kiuci aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba bisiknya, apakah Suhen juga ingin ikut serta dalam perjalanan menuju ke bukit Kiuci Sanit Piong Hwasyo tampak agak tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, sahutnya tergagap. Aku bukan orang persilatan, biar, biarlah aku mempertimbangkan lagi Selama beberapa hari cuim Su mengangguk Ia lantas putar badan dan berlalu mengikuti di belakang para jago Sumati yang cing berangkat dulu seorang diri Karena dia harus menuju ke telaga Taisu Sedangkan Hoatian Hang juga berpisah dengan rombongan Dia langsung kembali ke rumah penginapannya Setelah bersantap malam udara pun Tian menjadi gelap Seorang diri si anak muda itu duduk termenung dalam kamarnya, ia sedang memikirkan masalah yang menyangkut diri Giyok Teng Hu Jin. Akhirnya pemuda itu mengambil keputusan malam nanti dia akan sekali lagi menyelidiki kulit Goan Koan, bila perlu dia pun akan melakukan perundingan babak terakhir dengan Kiu Im Kau Chu. Sementara ia masih termenung melamunkan banyak persoalan, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang. Hoa Tian Hang agak tertegun kemudian tegurnya, siapa di luar aku jawaban itu amat rendah parau dia sepertinya pernah dikenal. Berkerut dari Hoa Tian Hang mendengar jawaban itu, ia meraba gagang pedangnya dan perlahan-lahan membuka pintu kamar. Tapi ketika sorot matanya membentur di atas wajah pendatang itu, mendadak sekujur badannya gemetar keras. Oh, kau, bisiknya lirih. Di tengah kegelapan seorang gadis baju hitam berkain cadar warna hitam berdiri di luar pintu, Pui Giok sambil membopong Soatji berdiri di belakang gadis berkerudung ini. Begitu melihat kemunculan Pui Giok serta Soatji, serta Tian Hang lantas menduga bahwa gadis berkerudung hitam yang berada di hadapan matanya sekarang tak lain adalah Giok Teng Hujin. Sekalipun sudah menduga sampai ke situ, pemuda itu masih tampak agak sangsi. Bukankah Giok Teng Hu Jin lebih gemuk dan lebih montok daripada gadis di hadapannya sekarang? Dan lagi andai kata dia adalah Giok Teng Hu Jin, mengapa raut wajahnya ditutup oleh kain cadar berwarna hitam? Tatkala gadis berkerudung hitam itu menyaksikan kekagetan Hoatian Hong, dua titik air mata tanpa terasa menetes keluar membasahi pipinya di balik kata cadar, bisiknya lirih, Tian Hong semakin tergetar perasaan hati Hoat Tian Hong sebelah mendengar panggilan itu, ia genggam sepasang tangan gadis itu erat-erat lalu bisiknya pula dengan gemetar, gadis berkerudung itu memang tak lain adalah Giok Teng Hu Jin, tapi segala sesuatunya telah berubah, tubuhnya berubah jadi kurus kering, danan serta pakaiannya jauh lebih sederhana, gerak-gerik maupun suara pembicaraannya berubah jadi berat dan kaku, gadis itu seolah-olah telah berubah jadi manusia lain. Lama sekali kedua orang itu berdiri saling berhadapan muka, mereka tak bergerak maupun berkutik sementara empat metu saling berpandangan dengan air metu jatuh bercucuran. Pui Che Giok meluiti dua orang itu dan masuk ke dalam kamar sambil memasang lentera, bisiknya, Kongcu silahkan duduk. Hoa Hang menghela nafas panjang, sambil bergandengan tangan mereka masuk ke kamar dan duduk bersanding di atas pembaringan. Pui Giok menampilkan sekulum senyuman paksa, katanya, ini hari Nona belum bersantap biarlah ku perintahkan pelayan untuk siapkan hidangan, selesai berkata ia lantas berlalu. Sepeninggal dayang itu, Hoa Tian Hang mengamati wajah perempuan itu beberapa saat, kemudian sambil memberanikan diri tanyanya, Cici, -Ci, Bagaimana dengan wajahmu wajahku kena penyakit? Aku tak ingin menunjukkan di hadapanmu, jawab Giok Teng Hu Jain dengan lirih. Setelah mengetahui kalau wajah gadis itu tidak cedera, diam-diam Ho Hang menghembuskan nafas lega. Ia tersenyum dan kembali katanya lagi, ah 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 kiranya cuma urusan kecil, perlahan-lahan toh akan sembuh dengan sendirinya. Aku jadi menguatirkan kalau wajahmu cedera berat perlahan-lahan giok teng hujin berpaling. Seandainya wajahku cedera dan rusak, bagaimana perasaan hatimu? Ia bertanya. Aaai. Padahal apa bedanya rusak atau tidak? Asal pikiran Cici bisa lebih terbuka, bagi aku sih bukan soal coba rabalah wajahku tapi kau mesti meraba dengan memakai punggung tangan jangan pakai telipak tanganmu. Hoa Tian Hang tertegun dan tidak habis mengerti oleh perkataannya tapi dia tahu gadis itu berkata demikian sudah pasti dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Tanpa terasa ia membayangkan kembali kejadian masih berada dalam kulit Goan-Koan ketika sedang melaksanakan siksaan api dingin melelahkan Sukma Perempuan itu pun berusaha menyembunyikan wajahnya dengan rambut yang panjang Semakin gadis itu merahasiakan wajahnya Hoatian Hang merasa makin curiga dan ingin tahu Akhirnya dia menyikap kain cadar itu dan merabanya dengan punggung tangan ia menemukan wajah darah itu masih tetap utuh dan tidak mengalami cedera apa-apa, cuma wajahnya sekarang bertambah kering dan kehilangan kehalusan, kelembutan serta kekonyolannya di masa lalu. Apakah sudah kau rasakan tanya Giok Teng Hu kemudian dengan nada murung? Hoa Tian Hang tertawa geli. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku lihat engkau yang telah membesar-besarkan suatu masalah yang sebetulnya kecil dengan sedih diokteng Teng Hu menghela nafas panjang, kembali ia berkata, A.A.I.I. Kau anggap siksaan api dingin melelahkan sukma adalah suatu penyiksaan mainan yang bisa dibuat sebagai bahan gurauan? Api dingin dari lentara itu sudah memusnahkan masa mudaku, sekarang aku sudah menjadi tua pertama-tama hoatian Hang agak terperanjat, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa seraya berkata, "Tua, biarkanlah jadi tua. Toh makin meningkat usia seseorang. Wajahnya juga akan ikut berubah jadi tua. Siapa yang dapat tawet Muda terus giok teng hujan tundukan kepalanya dengan sedih. Tapi engkau toh belum tua bisiknya lirih. Dahulu saja aku tak bisa menangkan." Chin wan hang, serta Kurang diet. Apalagi setelah wajahku jadi tua dan... Peliot, lebih-lebih tak dapat kutandingi kecantikan mereka berdua. Hoatian Hang tertawa, tertawa dengan suara dan nada yang berat memilukan. Aku tahu, bila aku terlalu banyak memberikan penjelasan serta keterangan maka engkau malah tak akan mempercayai diriku lagi. Pokoknya engkau boleh ingat baik-baik. Biar langit jadi gersang, tanah jadi tua, namun cintaku padamu tak akan tua. Bagaimanapun berubah jadi tua, dalam hati kecilku engka selamanya tetap kau. Ak asai, sekalipun engka secara tiba-tiba dapat berubah jadi seorang dara berusia belasan, aku tak dapat memberikan cinta yang lebih banyak kepadamu. Sekalipun kau berubah jadi nenek-nenek yang peyot dan rambut telah berubah semua, Aku pun tak dapat memberikan cinta yang lebih sedikit padamu asal kau ingat saja bahwa samudra boleh mengering batu boleh menjadi lapuk namun cintaku padamu tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Giok Teng Hajin termenung untuk beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata lagi, rupanya semakin lama engkau semakin pandai berbicara, Perkataanmu pun makin lama semakin dewasa. Apakah selama ini kau hidup dalam segala kemurungan dan segala kesulitan? Hoaktuian hang mengangguk, pekun gie terjatuh ke tangan tank. Xiu dan sekarang aku menemukan pula masalah pencarian harta karun. Jalan yang terbentang di depan matu jelas banyak rintangan dan kesulitan. Berhasil atau gagal, sukar diramalkan mulai sekarang. Kalau tugasku tidak terlalu berat. Kenapa tiap hari aku mesti bermuram durja? A, -a, -a Engkau pun harus mengepos semangat dan tenaga untuk membantu aku dalam penyelesaian tugas-tugas ini. Apa sangkut pautnya antara aku dengan urusannya Pekun Gietanaya Giok Hujin sambil tertawa 0000000085 Hoat Hang miringkan kepalanya lalu tertawa, sahutnya untuk mengatasi masalah yang ada di dunia ini, segala sesuatunya tergantung pada diri sendiri. Misalnya dalam masalah pekun gie mau tak mau aku harus mengurusinya dan masalahku mau tak mau engkau pun harus mencampurnya pula. Bila Tian telah mengatur segala sesuatunya secara rapi, siapakah yang dapat membangkang perintahnya setelah mendengar perkataan itu? Tanpa sadar Giok Teng Hu Jin merasakan dada dan perasaan hatinya jauh lebih segar. Lega dan terbuka, bagaimanapun juga ia merasa bahwa di dunia ini masih ada seseorang yang masih membutuhkan hiburan serta bantuannya, hal ini membangkitkan kembali gairahnya untuk hidup. Sambil tertawa cekikikan ujarnya, kalau toh pekun Gye berada dalam keadaan bahaya, kenapa engkau tidak merasa sedih ataupun gelisah? Mau apa engkau berkeliaran ke kota Chou Chiu bukannya pergi menolong si dia? Hoa Hang tertawa getir. Kenapa lagi kalau bukan lantaran kau sahutnya? Kemudian sambil menunjuk ke depan, dia melanjutkan, Sewaktu aku berjumpa muka di kota show Chiu, Chiu tempo hari penemuan itu dilangsungkan dalam kamar itu maka setelah datang kembali ke sini tanpa kusadari aku telah kembali lagi ke kamar ini masa engkau masih belum paham dengan perasaan hatiku pada dirimu Giok teng hujan tertawa cekikikan meskipun di hati ia merasa hangat dan mesra namun di luaran sahutnya dengan suara hambar jangan omong sembarangan perempuan hidup lantaran cinta pokoknya separuh hidupku selanjutnya adalah tanggung jawabmu, hoatian hang tertawa ringan. Eh ha cici, aku adalah seorang laki-laki yang tak tahu budi, lagi pula nasibku jelek, Ku nasihati dirimu lebih baik cepatlah sadarkan diri dan mencari tulang punggung yang lebih baik kan Giok teng hujan tertawa cekikikan, setelah berhenti sebentar di lantas alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Ujarnya dengan suara lantang, setelah Kiu Im Kau tahu bahwa engkau adalah penyelenggara pencarian harta karun seketika itu juga aku dibebaskan, katanya hukuman siksaan untuk sementara waktu ditunda dulu, ia perintahkan aku membuat pahata untuk menebus dosa. Bagaimanakah jawabanmu tanya Hoa Tian Hang dengan dahi berkerut kencang Giok Teng Hujan tertawa merdu. Aku jawab lihat saja perkembangannya nanti, Aku akan berbuat dengan segala kemampuanku. HMMM. Aku nyaris mati di tangannya. Sejak itu pula aku sudah tak pandang sebelah mata pun terhadap kancu itu. Aku tahu persoalan ini tak akan berakhir dengan begitu saja. Tampaknya ia memang harus dibikin mampus kata Hoa Tian Hang sambil tertawa getir. Kembalikan kecantikan dan kelembutan wajahku tiba-tiba Giok Teng Hu Jin berseru dengan manja. Tapi bagaimana caranya tanya Hoat Tian Hang dengan sepasang metel, terbelalak besar dan lagi engkau toh baru saja menjalankan siksaan sudah tentu wajahmu jadi agak layu dan kusut layu seru giok teng hujin wajahku sudah berkeriput, sudah jadi tua mula-mula Hoat Tian Hang agak tertegun kemudian sambil tertawa sahutnya, Aku tidak merasa keberatan sekalipun kau jadi tua, pokoknya kan hati kita telah berpadu menjadi satu. Hmmm, kau pintar romong kosong. Janjimu muluk, aku tak punya gairah untuk hidup lebih lanjut setelah berhenti sebentar. Sambungnya lebih jauh. Di dalam istana Qiuciqiong terdapat banyak sekali obat mujarab. Sekalipun harus pertaruhkan nyawamu, engkau harus mendapatkan untukku, agar keriput-keriput di wajahku hilang semua dan kembali di masa muda, kalau tidak. Hem, aku akan mati di depan matamu, Hoa Tian Hang tertegun, serunya cepat. Istana Kiyu Chi sudah hampir seratus tahun lebih tenggelam ke perut bumi, sekalipun ada obat mujarab yang bagaimanapun bagusnya toh akhirnya akan berubah jadi pasir, tidak mungkin, Kyu Chi Sin Kun adalah seorang manusia yang cerdas dan berpengetahuan tinggi, tidak mungkin dia akan membiarkan obat-obat mujarab itu hancur menjadi abu. Obat mujarab itu tentunya telah disimpan secara baik-baik. Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan kembali kata-katanya, kalau engkau tidak dapat mencarikan obat mujarab yang bisa menghilangkan keriput-keriput di atas wajahku maka engkau harus carikan sejenis ilmu sakti yang dapat mengembalikan kecantikan serta masa mudaku akan ku cari suatu tempat yang sepi dan terpencil untuk melatih ilmu kepandaian tersebut. Selama masa latihanku engkau hendak mencari tiga istri empat gundik aku tak mau tahu. Pokoknya setiap setengah tahun sekali, engkau harus berkumpul selama beberapa hari dengan aku, menanti benar-benar sudah menjadi tua, hubungan kita baru putus jadi dua mendengar perkataan itu, Hoa Tian Hang lantas berpikir di dalam hati kecilnya. Oh, yang login selalu menegaskan bahwa penyelenggara pencarian harta karun ini adalah seorang yang jujur dan tidak punya jiwa korupsi Barang-barang yang bukan menjadi miliknya tidak diperkenankan untuk diambil bagi diri sendiri Kalau sekarang ku sanggupi permintaanku ingin untuk mendapatkan kitab pusaka awet muda serta obat mujarab Kemudian Kun Gie juga pesan satu dua macam Wan Hang juga pesan satu dua macam kemudian para ciam pun minta pula satu dua macam, bagaimana caraku bisa membagi isi harta karun itu secara adil dan bijaksana terdengar Giyok Teng Hu Jin berkata lagi dengan murung, aku lihat dahimu berkerut de -a, a mulutmu membungkam, perasaan hatimu tampak sangat berat, persoalan apakah yang membuat engkau merasa serba salah Hoa Tian Hang tertawa kering. Aku sedang berpikir, jujur dan tidak korupsi memang gampang diucapkan tapi hakikatnya sukar untuk dilaksanakan. Kalau manusia tidak berusaha untuk kepentingan diri sendiri, dunia akan kiamat dengan cepat. Peduli amat jujur atau tidak korupsi atau tidak. Selama engkau adalah manusia maka kau tak akan terlepas dari sifat mementingkan diri sendiri, kecuali bila engkau adalah seorang manusia suprajai. Bagaimana maksudmu tanya Seng pemuda sambil tertawa. Air yang jernih tak akan ada ikannya, manusia yang jujur tak akan ada temannya. Kalau engkau ingin menjadi seorang manusia yang jujur, bijaksana dan tidak korupsi, maka bersiap-siaplah untuk menjadi seorang manusia sebatang kara yang tidak disenangi orang lain. Setelah berhenti sebentar, dia menambahkan, pokoknya bagaimanapun juga bila Kau tak dapat memenuhi harapanku. Ini maka aku akan beradu jiwa dengan dirimu, biar kita menjadi suami istri setan saja di alam Bakaho Atian hang dibuat serba salah oleh tingkah laku perempuan itu. Untung Puice Giok masuk sambil menghidangkan santapan sehingga si anak muda itu pan bisa terlepas dari keadaannya yang serba salah. Sambil menggandeng tangan pemuda itu, Giok Hu Jin bangkit dan duduk di meja perjamuan katanya, aku dan Che Giok akan bersantap, kau duduklah di sini menemani aku sambil menceritakan soal harta karun di bukit Qiuchi San. Kentongan ketiga tengah malam nanti kita segera berangkat nyayarlah, aku berangkat lebih dulu, sedang kau dan Che Giok beristirahat beberapa hari dulu di kota Chiu. -chiu. Setelah kesehatan badanmu pulih kembali, cepat Giok Teng Hujin gelengkan kepalanya. Tidak Aku malahan ingin bersayap sehingga bisa sekali terbang tiba di Bukit Kiuchi San dan angkat cangkul menggali sendiri tempat terkuburnya harta karun itu. XXXXXXXX Bukit Kiuchi San adalah serentetan bukit tinggi dengan sembilan buah patahan yang terjal di antara patahan-patahan terjal itu tergantunglah air terjun yang tinggi dan deras. Pada patahan terjal yang ketujuhlah istana Kiuchi Kiong terpendam, Tempat itu merupakan bukit yang tertinggi di antara sekian banyak bukit yang tersebut di sana sini. Seratus tahun berselang istana itu berdiri angker di puncak bukit tersebut warna keemasan isi mentereng dapat terlihat sendari puluhan li jauhnya. Tapi setelah mengalami banyak kejadian yang berubah-ubah kini istana Chi sudah lenyap dari permukaan tanah bahkan puing-puing pun tidak nampak. Pagi itu di atas bukit telah kedatangan rombongan manusia yang berbaju kuning. Rombongan itu dipimpin oleh ketua sengsut pei yang lebih dikenal sebagai ketua mokau, Tang Siu. Satu-satunya anggota perempuan yang ikut serta rombongan itu memang tak lain adalah perkun gie yang cantik, jeli tampak bidadari dari kayangan putri kesayangan ketua Sin Kiepang sedangkan ke-16 orang lainnya terdiri dari murid-murid Tang Siu termasuk di antaranya adalah Kok Si Piao. Rombongan itu akhirnya mencapai puncak bukit yang tinggi itu, di hadapan mereka terbentanglah sebuah air terjun yang deras airnya, lebar telaga penampang air di bawah air terjun itu mencapai empat kaki dengan kedalaman 5 depa. Di samping telaga batu cadas tersebar di sana-sini semak belukar yang tinggi hampir menyelimuti seluruh permukaan tanah. Lama sekali Kok Si Piao mengamati keadaan di sekeliling tempat itu, lalu tanyanya, "Suhu, masakah istana Qiachiqiong terpendam di bawah air terjun ini?" Teng termenung sebentar lalu menggeleng. "Aku rasa tidak." Malahan, mungkin berada di bawah tebing yang terjal ini, sahutnya seorang manusia aneh bermuka jelek, berambut dan beralis mati merah yang berada di sisi kiri tank Quick Siu segera berseru, "Kalau toh sasarannya sudah diketahui." Kita segera buntu aliran air ini dan mulai melakukan penggalian. Orang ini, bertema Hang Leong murid tertua dari Tang Quixiu dengan membawa sekawanan adik seperguruan belum lama tiba di daratan Tionggoan untuk bergabung dengan gurunya. Ketika mendengar perkataan tersebut, Tang Quixiu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Menurut petunjuk dari Chou Suya, Istana Kiyuchi Kiong didirikan di atas sebidang tanah yang luasnya mencapai seribu hektar. Begitu luas dan besarnya tempat itu sehingga hari keempat setelah tanah merekah, semua bangunan itu baru terkubur ke dalam perut bumi. Untuk melakukan penggalian, kita harus menemukan lebih dahulu pintu masuknya serta jalan utama yang berhubungan dengan istana itu. Sekalipun kita lakukan penggalian Sepuluh sampai setengah bulan pun belum tentu bisa kita selesaikan pekerjaan penggalian ini. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Tanya Hang Liang dengan dahi berkerut. Untuk melakukan pekerjaan besar ini, kita harus bekerja sama dengan orang-orang persilatan dari daratan Tionggoan. Kalau tidak begitu, kenapa kita tidak diam-diam saja meluruk ke sini untuk menggali tanah? Sebaliknya mesti memutar kayun dan mengejutkan semua jago di daratan Tionggoan. Sementara itu Pek Kun sedang berdiri di tepi kolam sambil memandang pesona air terjun di hadapannya. Ketika mendengar perkataan itu dia lantas berpaling dan memandang ke arah lawannya dengan sorot mata yang dingin dan tajam, setajam sembilu. Tang Quick Sin segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 ha -ha, ha -ha. Selama beberapa hari belakangan ini sikapmu mengalami perubahan besar, seakan-akan telah berubah jadi manusia lain. Bolehkah aku tahu apa sebabnya paras muka perkun dingin, ketus dan kaku? Bukannya menjawab dia malah bertanya, kalau kudengar dari pembicaraanmu barusan, tampaknya engkau sengaja membocorkan rahasia harta karun ini ke dalam dunia persilatan. Haah, 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 Tank Quick Siu tertawa angkuh, meskipun orang persilatan di datatan Tionggoan rata-rata licik dan banyak akalnya, aku pun bukan seorang manusia yang tak betotak. Ha -ha, ha -ha -ha kalau aku sampai jatuh kecundang di tangan seorang budak seperti kau, bukankah itu namanya perahu yang terbalik dalam selokan habis berkata? Kembali dia tertawa terbahak-bahak. Pekun Gie mendengus dingin. Hm. Jadi kalau begitu, engkau memang sengaja hendak menggunakan diriku untuk membocorkan rahasia harta karun ini kepada dunia luar. Boleh juga kalau engkau menuduh diriku, tapi tahukah engkau di manakah letak kelihayanku ini? Tanpa berpikir panjang, darah itu segera menjawab. Gampang sekali untuk menjawab pertanyaan ini, bukankah engkau khawatir ditunggangi orang lain bila engkau yang mencari orang lain untuk bekerja sama? Maka daripada menguntungkan orang, lebih baik engkau menanti orang lain yang datang mencari dirimu sehingga dengan leluasa kau dapat mengajukan syarat sekali lagi. Tang siu tertawa tebahak-bahak, haah, haah, ha Engkau memang sangat cerdik, tapi aku lihat sikapmu beberapa hari belakangan ini berubah jadi dingin dan lamban mendatangkan antipati bagi mereka yang memandang. Apakah aku boleh tahu sebab musababnya engkau toh mengakui dirimu sebagai seorang manusia cerdik, HMM? Rapanya soal ini pun tidak kau pahami haaah, haaah, haaah. Hati orang perempuan bagaikan jarum di dasar samudra sekalipun aku sudah berpikir selama beberapa hari toh tidak dapat kutemukan sebab musababnya tapi aku yakin engkau bukan sengaja memperlihatkan kepada kami setelah berhenti sebentar, sambungnya lagi, bila kau tak ingin racun dari kehuang langit itu bersarang dalam tubuhmu. Sekarang juga aku dapat memunahkannya dari bagimu tidak perlu jawab pekun gie ketus. Kiranya orang-orang dari Sengsut Pei menyebut kehurang tersebut sebagai kehurang langit, racunnya ganas dan luar biasa kejinya. Pekun Gie telah digigit oleh kehurang tersebut setelah ditangkap orang-orang Sengsut Pei ini, racun keji binatang. Itu sudah lama bersarang dalam tubuhnya. Dan kini Tang Kui Xiu secara sukarlah hendak memunahkan racun itu bagi Perkun Gie. Sebenarnya hal ini merupakan satu kesempatan yang paling baik untuk membebaskan diri dari pengaruh racun itu. Apa mau dikata, gadis itu malahan menolak tawarannya itu, malahan sikapnya tetap dingin dan kaku. Tindakannya ini tentu saja membuat Tang Xiu yang kejam dan berotak tajam pun jadi kebingungan sendiri. Sementara itu Pekun Gie setelah menyelesaikan kata-kata tersebut, sikapnya amat dingin dan hambar. Kok si Tiau mengikuti semua gerak gerik darah itu dengan pandangan tajam, paras mukanya tampak berubah hebat dan hawa gusar menyelimuti wajahnya tapi ia tak berani mengatakan sepatah kata pun. Dengan mata melotot, Hang Leong mengamati bayangan punggung Perkun Gie dengan mendolong, tiba-tiba tanyanya, suhu? Mungkinkah budak ini hendak mengakhiri hidupnya dengan care itu? Orang ini termasuk seorang iblis yang ganas, bengis, dan memandang nyawa manusia bagaikan benda yang tak berharga. Tapi terhadap gie yang cantik jelita, ia merasakan sesuatu perasaan yang aneh. Ia merasa sekalipun tak mungkin dirinya bisa memperoleh benda yang sangat indah itu, namun dia pun khawatir kalau tiba-tiba benda yang indah itu musnah dengan sendirinya. Tiba-tiba Kok Si Piau mendengus dingin. HMMM. Mungkin bagi Toa Su merasa agak asing dengan gaya dan gerak geriknya itu. Buat Xiao tersih sih sudah biasa. Lagu lama Oh Ha, iya. Kenapa tanya Hang Liang dengan perasaan tertarik, sinar matanya berkilat. Dulu dulunya dia memang terlalu bersikap demikian sekalipun tak untuk pertama kalinya bertemu dengan bocah keparat siho Sikapnya juga tetap dingin kaku dan sedikit pun membawa ciri-ciri kewanitaannya bagaimana selanjutnya tanya Hang Liang semakin tercengang dengan gemas dan penuh kebencian. Kok si Piao melanjutkan kata-katanya lebih jauh? Akhirnya dia bertemu kembali dengan bocah keparat siho itu di kota Chiu Chiu. Entah apa sebabnya tiba-tiba ia terpesona dan terpikat oleh pemuda bangsat itu, sejak jatuh cinta sikapnya yang dingin dan hambar itu tersapu lenyap. Sebagai gantinya senyum dan gelak tertawa selalu menghiasi wajahnya, lalu semanjak kapan sikapnya berubah kembali jadi dingin dan hambar dua hari sebelum Tua Su Heng tiba di sini, padahal kami pun tidak bersikap kasar kepadanya tiba-tiba Teng Kwek Siu tertawa terbahak-bahak. Lalu serunya, ha 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 ha, kiranya begitu sekarang aku paham sudah tahu, apa yang kau pahami cepat Hang Liang bertanya dengan perasaan ingin tahu, menyaksikan sikap serta tingkah laku muridnya yang begitu ingin tahu. Kembali Tang Quick Xiu berpikir, aai, rupanya setiap orang memang suka akan gadis yang cantik. Kembali, ada seorang yang akan cemburu olah karena soal perempuan sementara dalam hati ia berpikir demikian di mulut sahutnya sambil tertawa. Pastilah budak ini merasa gemas dan jengkel lantaran hoatian hang tidak muncul juga di tempat ini. Maka akhirnya, kemarahan dan kejengkelannya dilampiaskan kepada kita. Mendengar penjelasan dari gurunya ini, hawa nafsu membunuh seketika menyelimuti wajah Hang Leong serunya dengan cepat, oh, oh kiranya begitu, mendingan kalau keparat sihoa ini tidak datang, kalau ia berani datang ke sini maka aku segera akan mencabut jiwa anjingnya, baik atau jelek kita harus memboyong budak ini kembali ke sengsut pelteng kwik siu menarik muka, katanya, orang perselatan di daratan tionggoan rata-rata licik dan banyak akal, hubungan masing-masing pihak pun sangat kacau dan tidak karuan, Engkau tahu kenapa aku tidak manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menyelesaikan soal penggalian harta karun. Hal ini lantaran kau kurang cermat dan otakmu tidak jalan, kepandawanmu juga tak mampu menandingi orang-orang persilatan di daratan Tionggoan, makanya aku tak berani menyerahkan tugas mencari harta karun ini kepadamu. Sepasang mata Hang melotot besar, serunya dengan penasaran. Dengan tenagaku seorang aku bisa menaklukkan sepuluh perkumpulan. Masa dengan kemampuan seperti ini aku tak dapat menandingi pula jago-jago silat dari daratan Tionggoan. Hmm. Kalau prinsipku, ketemu satu bunuh satu, ketemu sepasang bunuh sepasang, sekalipun mereka berakal. Lici, akan ku buat mereka tak mampu untuk menggunakannya. Tang Quick Siu tertawa dingin. Hmm kalau begitulah prinsipmu, maka selamanya jangan harap kau bisa pulang ke wilayah sengsut Hei Hang Liong sangat tidak puas dia malah hendak mencoba membantah, akan tetapi selelah dilihatnya paras muka gurunya rada aneh, terpaksa ia menahan diri. Perlahan-lahan Teng Kwi Xiu alihkan kembali pandangannya ke arah bayangan punggung Pekun Giet, lalu dengan suara dalam ia berkata, malam ini atau besok malam, Orang-orang dari Sien Kiet Pang serta Hoa Tian Hang pasti akan berdatangan kemari, selama aku tak ada di tempat ini, kemanapun Pekun Gie hendak pergi lebih baik kalian jangan coba menghalangi dan kalian pun dilarang mencari gara-gara dengan siapapun, mengerti diam-diam kok si Piao merasa amat gelisah, ia lantas berseru, kalau toh memang begitu. Kenapa kita mesti memboyong dirinya datang kemari Tang Quick Siu tersenyum. Tentu saja, aku mempunyai maksud-maksud tertentu dan rahasia di balik rencanaku ini. Tak perlu kalian ketahui, selesai berkata ia lantas perintahkan muridnya untuk mencari kayu dan membangun rumah papan di situ sebagai persiapan untuk tinggal lama di situ. Sedang dia seorang diri menuruni lembah dan bergerak menuju ke aliran air dari kolam itu. Hang Leong memerintahkan adik seperguruannya untuk bekerja. Kala senja menjelang tiba mereka telah berhasil mendirikan beberapa rumah kayu yang sederhana dan selang sesaat rembulan telah muncul menerangi seluruh jagat. Di tengah remang-remangnya suasana, belasan sosok bayangan manusia dengan gerakan yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat bergerak mendekat, Hang Leong yang bermata tajam segera menegur dengan suara lantang siapa yang datang Tiada jawaban hanya salah seorang perempuan di antara anggota rombongan itu pun menyapa Kun Gie, pe Kun Gie masih termangu-mangu di tepi jurang ketika secara tiba-tiba mendengar suara panggilan dari ibunya Ia tampak terperanjat sehingga tubuhnya bergetar keras, buru-buru dia menyongsong maju ke depan Tatkala menyaksikan putri kesayangannya tidak mengalami cedera, KH Ohang merasa sangat lega, sinar matanya segera dialihkan ke arah beberapa buah rumah kayu yang barusan selesai dibangun itu. Sementara itu, rombongan anak murid Partai Sengsut He yang mendengar tibanya es kelompok musuh segera berlari keluar dari rumah-rumah kayu itu, oleh sebab Cengkwik Siu telah memberikan pesannya maka mereka tak berani mencari urusan. Besok Ye memburu maju ke depan, sambil merangkul adiknya dia menegur penuh perhatian, adikku, tidak apa-apa bukan? Pekun Ye menggelengkan kepalanya, biji metu yang jeli kembali dialihkan ke arah rombongan yang baru tiba, dugaannya ternyata tak meleset, kekasih hati yang selalu dirindukan selama ini benar-benar belum munculkan diri. Seketika itu juga dia merasa amat kecewa dan putus asa, Hatinya terasa jadi remuk redam, ingin sekali dia menggorok lehernya untuk menghabisi hidupnya sendiri. Para anggota perkumpulan Sien Kie Pang telah berdatangan semua, mereka pada maju memberi hormat dengan wajah berseri, sebaliknya Perkun Gie tetap menunjukkan wajah yang dingin, kaku dan hambar tiada jawaban yang terdengar, mulutnya selalu membungkam seakan-akan dia sama sekali tidak merasa gembira karena bebas dari tawanan. Kaha Ohang WE yang cermat segera dapat menemukan keadaan yang kurang beres itu, dengan hati terperanjat segera tanyanya dengan suara dalam, "Apakah Hengka sudah dirugikan perlu diketahui kecantikan Perkunggie bak bidadari dari kahyangan, gadis cantik jelita seperti dia bila sampai terjatuh ke tangan lawan maka keadaan tersebut ibaratnya domba di mulut harimau siapapun merasa tidak berlega hati." Sebagai seorang darah muda Kesucian badan merupakan hal yang kadangkala lebih penting daripada nyawa sendiri, tentu saja KH Ohang Wee amat kuatir kalau putrinya telah dinodai oleh lawan. Tentu saja dia tak menyangka kalau Pakun Gie bernasib mujur lantaran kecantikan wajahnya itu, oleh karena kecantikan wajahnya sukar dicarikan tandingan di kolong langit, maka orang menganggapnya sebagai suatu benda seni yang tak ternilai harganya membuat siapapun yang memandang merasa suka dan setelah suka tak ingin merusaknya siapapun merasa tak tega untuk menghancurkannya dengan begitu saja. Selama ini Pak Gie memang telah mengiringi anak murid Partai Sengsut Pei untuk melakukan perjalanan sejauh 10 laksali, sepanjang jalan siapapun melamunkan hal yang tidak-tidak, apalagi Teng Quick Siu sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, Tentu saja lamunannya jauh lebih hebat daripada anak muridnya. Sekalipun begitu ia selalu merasa bahwa memperkosa pekun gie dengan suatu paksaan merupakan suatu tindakan yang keliru besar, perbuatannya itu pasti akan merusak pemandangan, dan lagi pihak sin Kye pang maupun hoa tian hang pasti tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, itu berarti pula dia akan merusak rencana besarnya untuk menggali harta karun. Dengan dasar pelbagai alasan inilah, Tang Kui Wasyun selalu mawas diri dan menahan nafsu untuk tidak sampai menodai pekun Gie yang cantik. Ini bukan berarti dia telah melepaskan darah itu dengan begitu saja. Ia sendiri pun masih punya keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut bila mana di kemudian hari ada kesempatan. Begitulah, tak kalah mendengar pertanyaan dari ibunya, Pekun Gie segera memahami arti yang dimaksudkan. Cepat ia menggeleng. "Aku belum dirugikan," sahutnya Hambar. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, "Ibu tak usah khawatir, putri dari ketua Sinqie Pang tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang memalukan ayah ibunya." "Bagus," punya semangat tiba-tiba seseorang memuji dengan suara yang lantang. Mendengar seruan tersebut, Orang-orang dari perkumpulan Sien Kie pada terperanjat dan serentak mereka berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Hang Leong waktu itu berada di depan rumah, dia mengira Hoatian Hang telah datang, segera tubuhnya berkelebat ke depan dan menghalangi jalan lewat tempat itu seraya membentak. Bocah keparat si Hoa, temui dahulu tahu ya mu bong ikut naik darat ia membentak. Bangsat, Kawanan tikus dari mana berani bertingkah di sini? Aku Bongpe akan menemui dirimu lebih dulu begitu selesai berkata, ia lantas menerjang ke depan tapi ia keburu ditangkap oleh KHA Ohangwe sehingga tak bisa berkutik. Tampaklah tiga orang laki-laki munculkan diri dari balik hutan Siong kurang lebih seratus kaki di depan sana. Orang pertama adalah seorang laki-laki besar dan jangkung dengan bau warna merah wajahnya gagah dan jenggotnya panjang. Siapa lagi orang itu kalau bukan Persiau Tian ketua dari perkumpulan Sin Kie Pang? Melihat siapa yang muncul, Pekun Gie segera memburu ke depan sambil menerjang ke dalam pelukan kakek itu sambil serunya, ayah air mata tak bisa dibendung lagi segera bercucuran dengan derasnya. Perlu untuk diketahui, Pek Soh Gie dibesarkan oleh ibunya sedangkan Pekun Gie dibesarkan oleh ayahnya jadi hubungan maupun wataknya lebih mirip ayahnya daripada ibunya. Oleh sebab itu ketika KH Ohang E yang datang, Pekun Gie masih dapat menahan diri tapi begitu Pek Siaw Tian yang tiba, Rasa sedih yang ditahan-tahan selama ini tak mampu kendalikan lagi, semuanya segera meluncur keluar. Dengan halus dan penuh kasih sayang, Pe Xiao Tian membelai rambut putrinya. Ia berkata dengan halus, "Anak baik, kejadian yang sudah lewat biarkanlah lewat. Kenapa mesti kau bersedih? Makanya mulai hari ini janganlah kau tinggalkan ayah ibumu lagi Gie mengangguk berulang kali." Sekarang putrimu baru tahu bahwa hanya ayah dan ibu saja yang benar-benar menyayangi diriku Sedang lainnya hanya cinta palsu, sayang palsu benar untuknya Sadar saat ini pun belum terlambat kaha ohang Wei, maju ke depan Ujarnya pula kepada suaminya itu, cepat amat kedatanganmu Siapakah kedua orang itu Tian tertawa paksa, hujin kau pasti lelah sekali katanya kemudian sambil menuding ke arah dua orang yang berada di belakangnya ia melanjutkan. Kedua orang ini semuanya adalah tokoh-tokoh lihai dari dunia persilatan dewasa ini, mereka terhitung pula sebagai sahabat-sahabat karibku, dua orang laki-laki itu telah berusia 40 tahunan, sebelum Pek Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, Laki-laki yang menyoren pedang di punggung itu segera menjura sambil memperkenalkan diri. Aku adalah Kiong Tian Yeu sedangkan laki-laki berdandan sebagai sastrawan itu menyambung, aku adalah Tian San Peo, sudah lama mengagumi budi kebaikan dari Hu Jin, KH Ohang mengangguk sebagai tanda menghormat. Oleh sebab mereka adalah sahabat dari suaminya maka ia perintahkan Kun Gie serta Soh Gie untuk maju memberi hormat. Baik Yong Tian Yu maupun Tiang San u dalam hati merasa keheranan Mereka lihat paras kedua kakak beradik itu mirip satu sama lainnya Tapi Seng kakak memancarkan kehalusan serta kesederhanaan Sebaliknya Seng adik lebih lincah dan genit Timbulah kesan serta perasaan yang berbeda pada kedua orang itu Sementara itu Pek Xiao Tian sendiri pun sedang mengamati wajah Bong Pei dengan sinar mata tajam Beberapa bulan berselang, wilayah di sebelah selatan Sungai Kuning berada di bawah pengaruh perkumpulan Xin Kie Pang, dan kini di antara tiga musuh besar ada dua sudah runtuh, sedangkan Xin Kie Pang tetap berdiri dengan kokoh. Dengan sendirinya sikap maupun gerak gerik seng ketuanya ini tetap gagah dan cukup menggidikan hati. Apa mau dikata yang dihadapi adalah Bong Pei yang tak takut langit tak takut bumi, Ketika Pak Xiao Tian mengawasinya dia pun balas mengawasi orang itu dengan sorot metu yang tak kalah tajamnya. Kaha Ohang we segera menemukan gelagat yang kurang serasi itu. Ia tahu jika saling melotot ini dibiarkan berlangsung terus niscaya akhirnya akan terjadi hal yang kurang beres. Buru-buru serunya, anak Pei. Hayo cepat memberi hormat kepada empatmu agak tertegun pek Xiao Tian setelah menyaksikan hubungan yang begitu akrab antara Bong Pei dengan Kh Ohang Wee. Namun dia pun bukan orang bodoh, hanya berpikir sebentar saja di Alantes mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya sudah pasti persoalan ini ada hubungan dengan putri sulungnya. Dalam keadaan seperti ini, kendati pun dia adalah seorang jago yang gagah perkasa toh tak urung dapat termangu-mangu pula sementara itu Bong Pei sudah maju ke depan seraya memberi hormat katanya aku Bong Pei memberi hormat untuk Empek suara lantang dan amat nyaring sekali ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Diam-diam, Xiao -diam, Tian tertawa getir. Ia tak menyangka kalau kedua orang putrinya sama-sama jatuh cinta kepada pemuda dari golongan kaum pendekar. Seraya ulapkan tangannya, ia menyahut kaku. Tak usah banyak adat mendengar ucapan itu. Bong Pei segera putar badan dan mengundurkan diri ke samping Kah Hang Wei Dari tingkah laku pemuda itu. Xiao Tian dapat melihat pula suatu keanehan, yakni sepanjang masa itu tak pernah Bong Pei melirik ke arah putri selangnya. Suatu perasaan heran dan tak habis mengerti segera menyelimuti wajahnya. Rupanya dalam pergaulannya yang berlangsung selama berhari-hari, tanpa disadari kedua orang itu sudah saling jatuh cinta. Kendati pun demikian sebagai orang yang sederhana dan jujur mereka tetap berhubungan secara wajar tanpa suatu penonjolan hubungan yang luar biasa. Bong Pei dapat tunduk 100% kepada KHO Bong Dewe adalah dikarenakan alasan lain, sedari kecil ia hidup sebatang kere dan belum pernah merasakan cinta kasih seorang ibu, kasih sayang dilimpahkan KHO Hang Dwe kepadanya membuat ia tunduk kepada perempuan itu. Memang, disinilah letak kelemahan orang yang berhati keras. Bila orang kasar kepadanya, maka dia bisa berbuat lebih kasar kepada orang itu. Sebaliknya, kalau orang lembut kepadanya, maka dia pun akan lembut kepada orang itu. Begitulah, setelah semua orang saling memberi hormat, Xiao Tian alihkan sorot matanya ke arah Hong Leong yang berada di kejauhan, kemudian serunya. Beritahu kepada suhumu, besok pagi aku hendak mengajak dia untuk bertemu serta merundingkan soal penggalian harta Karun Hang Leong tahun ini berusia 40 tahunan Ia sudah belajar ilmu selama 30 tahun lebih, tak heran Kalau dia percaya dengan kemampuan ilmu silat yang dimilikinya Ketika ia saksikan Tian bersikap jumawa dalam hatinya Kontan hatinya jadi murka dan tak senang hati dalam pandangannya toh ilmu silat orang itu belum tentu bisa lebih tinggi dari kepandaiannya Tanpa ia sadari pula, perasaan tak senang itu segera tertera di atas wajahnya. Pe Tian adalah seorang manusia iseng berotak brilian, sudah tentu perubahan sikap lawannya tak lolos dari pandangan matanya. Cepat ia dapat menangkap maksud hati orang itu, katanya dengan dingin. HMM. Kalau urusan ini bisa kau putusi tak mungkin gurumu akan bersusah payah jauh-jauh datang sendiri ke daratan Tionggoan. Huh, bobotku bukanlah bobot yang bisa kau tandingi. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, kenyataan toh menunjukkan bahwa kalian guru dan menteri tidak sampai merugikan putriku. Aku sendiri pun ogah untuk mencari perkara dengan kalian. Bila kau tak puas, Nantikan saja kedatangan bocah Suhoa si dan tantanglah dia untuk berduel habis berkata sambil ulapkan tangannya ia lantas berlalu dari tempat itu sudah puluhan tahun Siaw Tian memimpin dunia persilatan tentu saja sikap maupun daya pengaruhnya berbeda jauh dengan orang biasa apalagi Hong Leong hidup di luar daratan Tionggoan pengalamannya juga amat cetek sekalipun ilmu silatnya lihai ia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan peksiautian. Dalam pada itu, ketua dari Sien Kie Pang telah membawa orang-orangnya untuk berlalu dari situ. Setelah mencari daratan yang agak tinggi letaknya, ia perintahkan orang untuk beristirahat dan besok pagi baru mencari bahan kayu untuk membangun rumah buat persiapan untuk berdiam agak lama di situ. Dengan dahi berkerut, KH Ohang berpaling kepada suaminya, Lalu tanyanya, engkau punya rencana untuk tinggal berapa lama di sini? Paling cepat dua bulan, paling lama setengah tahun. Aku akan berdiam terus di sini sampai istana Kiu Chi tergali dan harta karunnya ditemukan. Kita tiba-tiba pekun Gie menyela diri samping, katanya, ayah. Tank Quick Siu memiliki sejilid kitab yang isinya berupa catatan rahasia ilmu silat. Pada halaman yang terakhir dari buku itu aku lihat seolah-olah tercantum sebuah peta bumi, seringkali bila tak ada orang, diam-diam Teng Quick Siu ambil keluar peta tersebut dan memandangnya dengan wajah mendelong Oh, oh iya seru pet Tian dengan wajah rada berubah. Telah kuduga kalau Teng Quick Siu mengandaikan sesuatu dalam usaha pencarian harta karun ini, Tak kunyana kalau benda yang sangat diandalkan olehnya adalah sebuah peta bumi ia lantas berpaling ke arah Kiong Tian Yeu serta Tian San Teow. kemudian sambungnya lebih jauh, Kiong Jiko, Tian San Lote, menurut dugaan kalian berasal dari manakah kitab serta peta bumi yang dimiliki Tang Quick itu Kiong Tian Yeu termenung sebentar, kemudian sahutnya, mungkin juga kitab itu adalah benda yang berasal dari istana kiong, tentang apa isi dari peta itu? Wah, rada sulit untuk menduganya. Tank Quick siul memahami aneka ragam ilmu silat dari pelbagai partai persilatan yang ada di dunia ini, tukas pekungnya lagi. Jangan-jangan kitab tersebut adalah sumber dari segala cabang ilmu silat yang berhasil dikuasainya. Itu tiang Sun P.O. yang selalu membungkam tiba-tiba berkata, "Ada kemungkinan besar kalau isi peta bumi itu merupakan petunjuk ke arah lorong rahasia yang menghubungkan tempat penyimpanan harta." Tapi asal dapat kulihat sebentar saja aku yakin letak tempat itu pasti akan segera ku kenali Pekun Gye memutar sepasang biji matanya yang jeli, kemudian ujarnya pula, Empek Kiong, Paman Tiang Sun. Rupa-rupanya sudah lama kalian mengetahui rahasia tentang harta karun ini Tiang Sun P.O. menghela napas panjang. AAI 100 tahun berselang berita soal harta karun sudah bukan rahasia lagi, Hampir setiap manusia yang ada di dunia ini mengetahui akan berita tersebut, tapi oleh karena sering kali mengalami kegagalan, maka banyak orang jadi kecewa putus asa. Dan akhirnya, masalah yang sangat hangat ini menjadi dingin dengan sendirinya, meskipun begitu bukan berarti persoalan ini sudah dilupakan. Orang tiap orang seakan-akan hanya menunda pelaksanaan pencarian itu untuk sementara waktu, menanti kesempatan yang sangat baik telah tiba barulah mereka kerjakan kembali. Leluhurku mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah harta karun ini. Setiap kali mereka akan menghembuskan nafas yang terakhir, rahasia ini selalu diwariskan turun-temurun kepada generasi-generasi yang akan datang. Kami selalu menganggap permasalahan ini sebagai masalah besar, tapi oleh karena besarnya hubungan soal ini dengan keluarga kami maka soal ini pun semakin kami rahasiakan dengan dasar itulah maka kecuali mereka-mereka yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan ini tak mungkin mereka akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya